Ayah, ayah ingin kubawakan anggur atau roti yang dikeringkan atau sedikit kurma untuk dimakan sebelum aku pergi? Tidak perlu. Baiklah, ayah. Yusuf, jangan pergi, temani ayah di sini. Aku selalu siap menemani ayah. Yusuf. Iya, ayah. Apa yang engkau lakukan dengan ternak-ternak kita kemarin? Aku menghitung jumlahnya, ayah, dan memberikan cap setiap ternak kita. Beberapa di antara ternak kita memang belum aku cap. Karena pada saat itu aku kehabisan cap, ayah. Lalu apa rencanamu untuk ternak-ternak kita di musim ini? Jumlah kambing jantan kita bertambah banyak. Sekaranglah waktunya untuk memisahkan dua kelompok ternak kita, ayah. Ayah ingin kau bicarakan dulu ini dengan kakakmu Ruben. Baiklah, ayah. Ruben dan Yehuda adalah orang-orang yang sangat dapat dipercaya. Ya, ayah tahu. Ayah punya beberapa anak laki yang tidak baik. Yusuf, apa yang bisa ayah perbuat kalau kau tidak ada? Ayah, ada banyak di antara hamba-hamba ayah yang melayani. Aku rasa ada yang dapat dipercaya, ayah. Yusuf, semua saudaramu tidak ingin ada seorang hamba pun ikut mengawasi pekerjaan mereka. Masalahnya bukan karena mereka bijaksana atau baik, tapi yang mengembalakan ternak-ternak kita. Oleh sebab itu, ayah sangat bergantung padamu. Selama ini, aku selalu senang bisa melayani ayah. Sejak ibumu Rahel meninggal waktu melahirkan adikmu Benyamin, ayah bersusah payah untuk membesarkan engkau berdua. Yusuf, jangan terlihat oleh kakak-kakakmu bahwa ayah lebih mengasihimu. Jumlah mereka banyak dan dapat membuat dirimu celaka. Ayah tidak perlu khawatir. Memang aku masih muda, tapi aku kuat. Aku bisa menjaga diriku dari setiap serangan mereka. Aku sudah buktikan berulang kali, ayah. Ayah tahu. Semoga Allah memberimu berkah dan kekuatan. Aku akan menghitung kembali dan memberikan cap di setiap domba kita, ayah. Nanti aku akan kembali dengan laporan yang lebih rinci. Tentang jumlah domba yang jantan maupun yang betina, jumlah kambing yang melahirkan, ataupun jumlah anak domba yang masih hidup, dan berapa banyak jumlah pertambahannya. Pergilah. Semoga Allah Ibrahim memeliharamu. Baiklah, akan kusiapkan makanan dulu untuk saudara-saudaraku, ayah. Semoga terwujud. Sebaiknya kita pergi ke kota malam ini. Berapa banyak domba kita yang belum diberi tanda? Kira-kira 30 ekor. 30 ekor? Jika kita ambil 2 ekor domba saja, aku yakin Yusuf tidak akan tahu. Siapa yang peduli? Yusuf harus memegang janji kita mengenai hal ini. Kita dapat mengatakan kepada Yusuf bahwa segerombolan serigala telah menyerang domba-domba kita, namun jumlah kita tidak cukup banyak untuk mengusir mereka. Kita gunakan saja cerita tentang serigala yang suka memangsa domba, yang membuat jumlah domba-domba kita berkurang. Kita katakan saja kepadanya kalau ada sekawanan singa gunung menyerang domba-domba kita. Ah, jangan gunakan alasan dicuri, sebab itu hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Aku ingin tahu apa yang Ruben dan saudara-saudara ceritakan ketika Yusuf menanyakan kepada mereka mengenai sejumlah domba milik mereka yang berkurang. Jumlah ternak mereka sangat banyak dan cukup sulit bagi Yusuf untuk menangkap seekor domba yang tersebar kemana-mana. Kita serbu kawanan domba mereka tanpa sepengetahuan mereka. Lalu ambil beberapa ekor domba yang belum diberi tanda. Setelah itu, saudara-saudaranya akan menimpakan kesalahan itu kepada Yusuf. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan domba-domba mereka hilang dan kita berhasil. Ah, tidak semudah itu. Pasti banyak kesulitan malam-malam di kota. Ya, kita memang selalu tertangkap, tapi tidak apa-apalah, sekali-sekali tertangkap, tidak melukai hati mereka. Haruskah kita mencuri kawanan ternak saudara kita sendiri? Ya, kita ambil saja domba-domba yang belum diberi tanda. Jika mereka tahu, itu bisa gawat, kita akan celaka. Sebentar lagi, mereka akan memberi minum domba-dombanya di dekat sumur. Kita berpura-pura, kita tidak tahu mereka ada di sana. Lalu, kita juga ke sana sambil menggiring domba-domba kita ke sumur itu. Semua domba itu tahu jalan ke sumur.
dan kita bisa berjalan di belakangnya sambil menggembalakan domba-domba kita. Domba-domba kita dan domba-domba mereka akan tercampur dan sulit untuk dikenali oleh mereka. Kemudian kita kumpulkan domba-domba kita, menyisihkan jumlah domba yang kita inginkan, menyatakan bahwa domba kita belum diberi tanda. Ya, semoga rencana kita berhasil. Semoga mereka tidak menghitung jumlah domba yang belum diberi tanda. Hanya Yusuf yang tahu jumlahnya dengan pasti. Jangan beritahukan rencana ini kepada siapapun. Kita semua sudah tahu, Dan. Punggungmu masih luka memar. Dan apa sebabnya juga semua tahu. Aku juga tidak dapat melupakan hal itu. Yusuf merasa dirinya yang paling cerdas. Jujur saja, Dan. Kau pantas mendapatkan akibat itu. Yusuf bukan lagi anak kecil yang bisa kau permainkan. Sudah, cukuplah, Naftali. Ayo, menurutku sebaiknya sekarang kita berangkat saja ke kota sebelum menjelang malam tiba. Agar kita dapat bertemu para pedagang untuk menjual beberapa anak domba yang kita ambil. Ayo, 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 ayo. Aku berangkat, Ayah. Oh ya, Yusuf. Kau masih punya sedikit cat? Sedikit cat, alat tulis-menulis, dan juga yang lain yang kubutuhkan untuk menghitung segala sesuatu. Ambillah ini. Apa ini, Ayah? Ini jubah. Pakailah agar orang yang kau jumpai tahu bahwa kau anak kesayangan Ayah dan mewakili diri Ayah. Terima kasih, Ayah. Jubah ini sangat indah. Benar-benar indah, Ayah. Semoga Allah menyertaimu. Lihatlah, mereka sengaja membiarkan domba-dombanya tadi gembalakan. Mereka akan datang dan kita akan lihat. Iya. Dan, apa maksud semua ini? Domba-domba itu mencoba kabur. Kami tidak tahu engkau sudah memberi minum domba-domba atau belum. Haruskah aku percaya padamu? Dan, engkau rubah yang licik. Sudah kukatakan, kami tidak tahu engkau sudah memberi minum domba-domba atau belum. Engkau tahu itu, dan engkau sengaja membiarkannya. Sekarang bawalah domba-dombamu dari sini sebelum aku... Silakan pisahkan domba-domba itu kalau engkau bisa, Simeon. Ruben, lihat itu siapa yang datang. Itu Yusuf. Ya, itu Yusuf. Lihat betapa tampannya dia. Waktunya tidak tepat. Sangat tidak tepat. Apa yang dia kenakan itu? Oh, apa yang kau pakai ini, Yusuf? Jubah. Oh, jubah yang sangat indah. Belum pernah kulihat jubah seindah ini. Aku tahu. Dari mana kau mendapatkannya? Ayah yang memberikannya. Ya, ayah lebih mengasihi engkau daripada kami. Ayah sayang kepada semua anak-anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihatlah betapa indahnya jubah yang dikenakan oleh Yusuf ini. Ayah yang telah memberikannya. Ayah yang memberi, apa alasannya? Agar setiap orang tahu bahwa kehadiranku mewakili ayah kita, Yakub. Kami tersanjung diwakili. Dia anak kesayangan ayah. Apakah sekarang kau membawakan kami makanan dari ibu kita? Ya, sedikit roti dan keju. Kau datang hanya untuk ini? Tidak. Aku datang untuk menyelesaikan memberikan cap pada ternak. Tapi kenapa engkau telah mencampur domba-domba milik kita? Ya, itu aku lakukan dengan tidak sengaja. Ya, itu mempersulitmu saat memisahkan dan memberinya tanda. Jangan khawatir. Aku kenal semua dombaku dan akan kutandai mereka. Kalau kau memang benar-benar tahu, menurutmu berapa banyak domba yang belum diberi tanda? Ada 28 ekor anak domba yang masih belum aku beri tanda. Milik kami lebih dari itu. Tapi hitunganku tidak seperti itu. Kau mau pergi kemana? Aku ingin menyiapkan cat, menandai domba yang belum kutandai, kemudian menghitungnya agar bisa dilaporkan kepada ayah. Aku kira penghitungan dan pemberian tanda pada domba akan lancar-lancar saja.
Walaupun semua domba kita telah tercampur baur menjadi satu. Sekarang sudah sore, kerjakan besok pagi saja. Apa masalahnya jika aku kerjakan pada hari ini atau besok pagi? Ya, karena sulit sekali memisahkan domba-domba yang sudah tercampur baur itu. Pendapat Dan itu benar. Tandai saja domba-domba itu besok pagi, Yusuf. Aku harus selesai menghitungnya dan segera kembali ke Hebron. Karena rumah kita cukup jauh dari Hebron dan juga Sikem. Menginaplah malam ini. Esok hari kau bisa ke Hebron. Atau kau tidak suka menggembala bersama? Aku tidak ingin ayah mengkhawatirkan keadaanku. Percayalah, ayah tidak khawatir. Karena ia tahu kau bersama kami. Dan, ya? Kemarilah, aku ingin bicara denganmu. Kita sudah selesai memberi cap pada beberapa domba yang belum diberi tanda. Bagaimana mungkin? Apakah kau tidak mendengar bahwa Yusuf mempunyai 28 anak domba yang belum diberi tanda? Mereka harus memisahkan domba-domba mereka juga, kan? Maksudmu mereka harus menyeleksi lalu menjualnya seperti yang kita lakukan sebelumnya? Awas, mereka nanti mendengarnya. Jangan khawatir, mereka cukup jauh dari kita. Serahkan itu padaku, pasti beres. Ruben, apa kau masih ingat berapa banyak jumlah dombamu yang belum sempat diberi tanda? Kan sudah kuberitahu. Jumlah anak domba milik mereka yang belum kuberikan tanda, 28 ekor. Aku kira tidak lebih dari 20 ekor anak domba yang belum diberi tanda. Ruben, jangan katakan pencuri atau kawanan serigala telah memangsa anak domba kita. Engkaulah yang dengan sengaja mencampurkan domba-domba itu untuk menyembunyikan kenyataan bahwa engkau telah menyisihkan terlebih dulu yang engkau punya. Sudah, aku akan menghitung dulu dombanya, lalu memisahkannya. Bagaimana kau bisa menentukan yang kita punya? Aku kan sudah menandai dombanya, jadi aku bisa mengatakannya dengan pasti. Bagaimana dengan domba-domba yang belum diberi tanda? Dalam kawanannya, 28 ekor anak domba belum diberikan tanda sama sekali kemarin. Jadi sisa kawanannya itu pasti milikmu. Ini adalah mimpi, bahkan mimpi buruk. Bagaimana mungkin jumlah domba kita jadi berkurang? Ini sebuah kenyataan, meskipun aku adalah seorang pemimpi. Seperti apa mimpimu itu? Mimpi yang mendebarkan, tapi aku tidak akan menceritakannya sekarang. Iya, ceritakan saja sekarang. Lewi, Isakar, kemarilah dan dengarkanlah. Pada suatu hari, seluruh keluarga kita sedang berada di ladang gandum. Dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum hasil panen kita. Oh iya? Tiba-tiba, berkas gandumku bangkit dan berdiri dengan tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud, memberi hormat. Kau mengatakan berkas gandum kami sujud menyembah berkas gandummu? Iya. Di samping itu aku juga mempunyai mimpi yang lain. Oh. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku. Ini semua adalah mimpi-mimpi dari seseorang yang sombong. Semua itu mimpi di siang bolong, Yusuf. Mengapa kamu tidak langsung saja meminta kami bersujud dan menyembahmu? Aku sudah ceritakan yang sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Ha, 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 ha,